Extracorporeal shockwave lithotripsy atau lebih disingkat ISWL merupakan alat yang dapat memancarkan gelombang kejut yang diperuntukkan untuk menghancurkan batu ginjal menjadi pecahan kecil sehingga dapat dikeluarkan bersama urin. ISWL ini memiliki keunggulan di mana tanpa operasi pemulihan akan lebih cepat, minim rasa nyeri, dan lebih aman juga nyaman. Untuk melakukan reservasi, Anda dapat menghubungi customer care kami di nomor 021-552-5564 dengan extension 222. Terima kasih. Halo, apa kabar semua? Senang sekali saya Rini Ayuning Tias dapat menjumpai Anda kembali dalam program kesayangan kita, Dokterku, disiarkan langsung dari Studio L Sinta TV dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Seperti biasa, kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda dengan tema kali ini mengenai mengenal ISWL, solusi masalah batu ginjal tanpa operasi. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung, silakan di 021-2520-666 atau bisa melalui email kami tentunya di dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Dan hari ini kita kehadiran dengan Dr. Ari Asnavi SPU. Beliau adalah dokter spesialis urologi di Rumah Sakit Anisa Tangerang. Kita sapa dulu Dr. Ari yang sudah hadir di samping saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, alhamdulillah. Kabarnya pasti baik ya, Dok ya? Baik, alhamdulillah. Sehat alhamdulillah juga dari aku. Dokter, hari ini kita temanya fokus nih ya, bahas ISWL-nya ya, mengenal ISWL, solusi masalah batu ginjal tanpa operasi. Tapi sebelumnya, Dok ya, apa sih batu ginjal itu gitu ya, Dok ya? Karena kan dengar-dengar banyak juga yang mengalami nggak usia yang udah lanjut gitu ya, Dok, iya, ya, tapi juga usia muda juga banyak yang mengalaminya gitu ya. Jadi sebenarnya batu ginjal itu apa sih sehingga treatmentnya ini disebut-sebut ISWL ini menjadi solusi gitu ya, bahkan tanpa operasi treatmentnya. Bagaimana itu, Dokter, batu ginjal itu sendiri? Batu ginjal itu adalah pembentukan deposisi mineral-mineral di dalam ginjal yang pada akhirnya dia menjadi inti untuk membentukkan batu yang lebih besar. Mm-hmm. Itu memang terbentuknya seperti batu, dia seperti mineral keras gitu. Kalau kita pegang seperti batu yang ada di dalam ginjal. Jadi mengendap, mengkristal gitu ya, Dok ya. Dan ini juga kalau dilihat dari faktor, ini kan jenisnya juga kan macam-macam gitu ya, Dok ya. Benarkah dari pola makan kita sehari-hari atau mungkin kurang minum nih atau apa? Jadi kalau dilihat dari penyebab, mengapa bisa tadi terbentuk endapan atau kristal tadi, Dok ya, batunya ini jadi terbentuk, jadi timbul masalah atau timbul gejala gitu ya, Dok ya. Dilihat dari penyebab atau faktor resikonya apa sih, Dok, yang bisa dokter paparkan di sini? Oke, dari penyebabnya itu biasanya ada beberapa macam. Paling sering biasanya memang tadi kurang minum. Jadi kalau kita kurang minum sehingga urin di dalam ginjal menjadi pekat. Sehingga pekat, terbentuklah mineral-mineral, terdisposisi menjadi batu. Nah, kemudian faktor risikonya antara lain kegemukan, bisa obesitas. Kurang, jadi hati-hati ya, Dok ya, yang agak berlebih nih. Yang agak obesitas mungkin bisa disesuaikan berat badannya. Kemudian kurang aktivitas gitu, mungkin sekarang ini kita banyak aktivitasnya kurang gerak. Berjam-jam lagi berjam-jam misalnya. Duduk gitu ya, itu bisa pengaruh juga. Okay. Kemudian dari makanan yang tinggi asam urat atau kalsium gitu ya. Kemudian dari keturunan juga bisa genetik berpengaruh. Gitu ya, betul, Dok ya. Genetik. Oh, jadi karena batunya juga kan ada yang batu kalsium, batu asam urat. Betul. Jadi dari makanan juga pengaruh juga terkadang gitu ya, Dok ya. Di, betul. Karena tadi juga ini ya, Dok ya, aktivitas fisiknya juga kurang, berat badannya jadi berlebih gitu ya, Dok ya, atau bahkan sudah over gitu ya, Dok ya. Ini makanya perlu dievaluasi lagi. Tapi sebetulnya kan banyak yang bertanya ya, batu bukannya bisa keluar dengan sendirinya ya pada saat buang air kecil gitu ya, Dok ya. Tapi ada juga yang mungkin nggak bisa, mesti dengan treatment khusus gitu ya. Apalagi ini kita bahasnya ISWL nih gitu ya. Jadi kalau memang bicara seperti itu nih memang menarik juga ya, Dok ya, untuk dibahas lebih dalam lagi seputar treatmentnya itu. Iya gitu. Betul. Memang untuk batu ini menarik karena pilihan terapinya sebetulnya ada banyak gitu ya. Kalau yang kecil bisa dibiarkan, mudah-mudahan bisa keluar sendiri dengan banyak minum air putih gitu ya, banyak aktivitas, olahraga. Kalau kecil masih 2 mili, 3 mili itu bisa keluar sendiri, bisa. Bisa keluar sendiri. Bahkan ya? 4 mili, 5 mili pun masih bisa keluar sendiri. Tapi kalau sudah besar, itu kita perlu terapi aktif ya, misalnya seperti ISWL ini. Atau bahkan kalau misalnya batunya sudah besar sekali, seperti 2,5 cm, 3 cm itu bisa kita pertimbangkan untuk operasi. Oh gitu ya, jadi tergantung dari ukurannya tadi, terus mungkin juga lokasinya biasanya betul. Ya, ada gejala atau enggaknya gitu ya, Dok ya. Karena banyak juga yang tidak menyadari, oh ternyata sudah terbentuk batu ya di dalam
mungkin di saluran kemihnya atau apa gitu ya dok ya. Karena memang di awal nih bisa tiada gejala gitu ya dok, atau bisa, mungkin ada sebetulnya cuma orangnya tidak notice aja, bagaimana dokter? Iya bisa jadi, batu ginjal itu gejalanya bervariasi dari tidak ada gejala sama sekali sampai menyebabkan nyeri, nyeri yang hebat atau kita sebut dengan kolik. Nyeri kolik itu hilang timbul, nyerinya hebat disertai dengan mual muntah. Gitu. Jadi kalau masih tidak ada gejala, biasanya pasien tidak ada atau penderita tidak ada gejala sama sekali, tidak berobat. Sehingga pada saat kita tahu sudah berat gitu kondisinya. Udah cukup apa ya, ya terlambat nih. Sudah ya, terlambat, dok, iya. Oke, makanya nanti langsung kita bahas masuk treatment gitu ya dok. Iya. Ya. Tapi kita jeda dulu sebentar, nanti dilanjutkan di segmen berikutnya ya dok ya. Baik. Oke pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali sesaat lagi. Extracorporeal Shockwave Lithotripsy atau lebih disingkat ISWL merupakan alat yang dapat memancarkan gelombang kejut yang diperuntukkan untuk menghancurkan batu ginjal menjadi pecahan kecil sehingga dapat dikeluarkan bersama urin. ISWL ini memiliki keunggulan di mana tanpa operasi pemulihan akan lebih cepat, minim rasa nyeri, dan lebih aman juga nyaman. Untuk melakukan reservasi, Anda dapat menghubungi customer care kami di nomor 021-552-5564 dengan extension 222. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku. Masih bersama tentunya dengan Dr. Ari Asnavi, SPU. Beliau adalah dokter spesialis urologi di Rumah Sakit Anisa Tangerang untuk membahas mengenai mengenal ISWL, solusi masalah batu ginjal tanpa operasi. Bagi Anda yang ingin bertanya, silakan di 021-2520-666 atau silakan di dokterkuelsinta@yahoo.co.id dengan format lengkap, sertakan nama, alamat, usia, dan pertanyaan Anda. Jangan lupa juga di follow di @rsanisaofficial ya. Nanti bisa ditampilkan, silakan follow aja langsung ya. Oke dokter, dilanjutkan kembali ya dok ya. Yeah. Jadi sebelum mungkin masuk ke slide ya, aku mau dokter menjelaskan lagi lebih dalam apa sih yang dimaksud dengan ISWL tadi. Karena kan berkali-kali juga videonya sudah diputar gitu ya dok ya. Ini yeah. disebut-sebut kan treatmentnya ini tanpa operasi. Walaupun memang disesuaikan dengan ukuran atau letaknya. Betul. Atau mungkin gejalanya dari si pasien gitu ya dok ya. Betul. Tapi kan memang kalau dari segi tingkatan, mungkin yang konservatif kan lebih ke, oh yaudah coba mungkin minum dulu yang banyak, nanti keluar nggak dengan sendirinya. Atau ada lagi naik tingkatan ISWL ini gitu ya dok ya. Apa sih ISWL itu dokter? Oke, jadi ISWL itu merupakan terapi untuk batu ginjal di mana dia menggunakan shockwave atau gelombang kejut. Di mana gelombang kejut ini dapat melalui tubuh, melalui jaringan yang padat ataupun cairan, menembus ke dalam tubuh, sehingga mencapai batu dan menghancurkan batu. Oke. Okay. Sehingga kita tidak perlu melakukan operasi. Nah, ini sudah ada slide-nya. Jadi tidak perlu melakukan operasi. Terus kemudian juga tadi istilahnya gelombang kejut gitu ya dok. Iya. Nah, ini ada mesin ISWL, tubuh dan juga nanti batu. Jadi sistem kerjanya ini mekanismenya seperti apa sih gitu ya dok ya? Seperti yang tadi sudah dokter jelaskan tentunya. Coba slide berikutnya lagi kalau begitu ya. Nah, ini batu ginjal, kemudian juga yang tadi sudah dijelaskan, jadi mengendap, mengkristal gitu ya. Jadi ukurannya bisa nanti bervariasi, letaknya tersebar atau enggak gitu ya dok ya. Kurang lebih seperti itu. Coba saat berikutnya lagi, karena cukup banyak. Nah, jenis batu ginjal kan sebetulnya ada beragam ya dok ya. Tapi dokter sudah sempat mention tadi, mungkin yang paling banyak ini apakah memang yang kalsium dan asam urat atau bagaimana? Betul. Paling banyak memang kalsium itu ya dok dan ya. Asam urat. Paling populer gitu paling ya. Populer. Oke, coba next slide lagi deh kalau begitu. Nah, tanda dan gejala adanya batu ginjal yang perlu kita waspadai. Barangkali ini alarm dari tubuh kita ya dok ya. Betul. Mungkin apa saja sih dok poin-poinnya di sini? Ya, tanda dari dan gejalanya seperti yang tadi ya, dari mulai tidak ada gejala yang paling ringan, kemudian nyeri yang tiba-tiba, ada mual, muntah, kemudian bisa berdarah, buang air kecil. Jadi kalau kita melihat buang air kecil kita merah, berdarah, itu bisa jadi tanda batu ginjal dan bisa menyebabkan sumbatan saluran kemih. Oh, ini kalau yang batunya mungkin menyumbat di area ini ya dok ya, di salurannya gitu ya dok betul, ya. Oh, itu lebih apakah lebih terasa nyerinya saat berkemih atau memang sekali lagi bervariasi tergantung si pasiennya juga ya dok ya? Ya, kalau tersumbat di salurannya itu lebih nyeri biasanya. Okay. Karena tersumbat sehingga ginjal berusaha
hilangkan sumbatan itu. Oh iya, terbayang tuh ya, keluhannya akan seperti apa. Lebih sakit sekali. Oke, coba saat berikutnya lagi, tadi seputar tanda dan gejala. Nah ini untuk memastikannya bahwa memang ini nyeri pinggang saya karena memang ada batu ginjal, atau kemungkinan yang lain sih gitu ya dok ya, apalagi mungkin usianya masih muda, mungkin jenis kelamin juga antara laki-laki dan perempuan kan juga akan berbeda juga nanti ya. Nah ini ada untuk penegakan diagnosisnya gitu ya. Di RS Anisa Tangerang sendiri mungkin dokter biasanya seperti apa sih untuk melakukan pemeriksaan untuk penegakan diagnosis ini batu ginjal atau batu yang lain barangkali? Bagaimana dokter? Biasanya dari pemeriksaan, kemudian dari tanya jawab, dari gejala, kemudian yang paling simpel itu USG atau ultrasound ya. Itu tidak invasif, tidak ada radiasi. Kemudian kita bisa meningkat ke X-ray atau ronsen, kemudian bisa dilakukan juga CT scan. Oke. Okay. Lebih bagus CT scan. Jadi nanti harus langsung terbaca hasilnya gitu, lebih bagus CT scan gitu ya dok ya. Oke, okay. Slide berikutnya lagi. Nah ini pilihan treatmentnya nih. Oh, ternyata selain ESWL juga ada PCNL, ada yang lain-lain, bahkan sampai operasi terbuka. Tapi karena kita fokus ke ESWL, jadi memang bedanya itu apa sih dok? Memang ini diperuntukkan untuk kasus-kasus tertentu aja atau bagaimana sih gitu? Oke, untuk ESWL ini bisa sebetulnya untuk batu ginjal, batu di saluran pun bisa. Kemudian batu di kandung kemih pun bisa, tapi ukurannya biasanya yang tidak terlalu besar. Kalau di atas 3 cm besar atau batu cetak ginjal ya penuh di dalam ginjalnya itu biasanya tidak bisa kita lakukan operasi PCNL. Kemudian untuk batu kandung kemih juga yang ukurannya besar sekali kita harus lakukan pembedahan. Oh iya, makanya pentingnya pemeriksaan lebih dini, lebih awal, diagnosis lebih awal tuh supaya juga kondisinya nggak berlanjut makin parah gitu ya dok ya. Kalau kan? Sudah, kalau masih kecil kita masih bisa tangani dengan cara yang lebih enak. Betul, dan mungkin next slide ya. Seputar treatmentnya ini. Nah, tadi ESWL juga ada videonya sudah tadi ya, sudah diputar juga sebanyak berapa kali gitu ya. Nah, kita jadi makin penasaran. Jadi sebenarnya cara kerjanya ini mungkin, oh berapa lama sih dok tindakannya? Terus juga kan ini kan bukan operasi gitu ya. Betul. Jadi si pasien cukup berbaring saja atau mungkin bagaimana tuh dok prosedurnya juga? Iya, pasien hanya berbaring aja di meja. Bisa berbaring terlentang atau miring atau tengkurap gitu ya. Tergantung posisi batunya. Kemudian nanti akan proses mencari batunya, lokalisasi batunya ada di mana. Oke. Kemudian nanti ada mesinnya untuk shockwave generatornya atau penghasil gelombang kejutnya akan menghancurkan batu dari luar. Oh. Kurang lebih prosedurnya 1 jam. 1 jam ya. Tidak perlu dibius kah atau bagaimana dok? Tidak perlu dengan pembiusan. Oh. Tapi biasanya kita berikan obat nyeri dulu sebelumnya. Obat anti nyeri dulu gitu ya. Karena mungkin apa dok, gelombang kejut ini sebetulnya apa sih sensasi yang akan dirasakan oleh si pasien ketika di treatment gitu ya? Iya, biasanya memang seperti disentil gitu ya. Sentil ya? Iya, disentil-sentil ya kalau kata pasien. Oh. Seperti agak nyeri yang tumpul gitu ya. Mulai dari yang ringan sampai ada bervariasi antar pasien. Oh iya, iya. Tapi memang sebelumnya dikasih anti nyeri ya dok betul, ya? Betul, tapi kebanyakan sih tidak merasa sakit. Oh, alhamdulillah dong ya. Jadi tenang aja gitu ya. Ini solusi yang tadi bagus sekali gitu ya. Coba slide berikutnya lagi. Nah, indikasi dan kontraindikasi. Oh, ternyata ada juga kasus-kasus yang belum tepat ya, tapi mungkin lebih tepatnya dengan treatment yang lain, betul. Bukan SOL. Tapi SOL sendiri juga ada indikasi khususnya yang seperti apa tadi ya dok ya? Betul. Nah, ini ada kontraindikasi yang untuk mungkin bisa dijelaskan. Untuk indikasi seperti yang tadi sudah disebutkan, kemudian untuk kontraindikasi itu biasanya jika terhalang paru-paru, kemudian ada masalah pembuluh darah, kemudian ada masalah sendi, jadi susah bergerak gitu ya. Kemudian kalau ginjalnya sedang infeksi, dan yang terakhir kalau sedang hamil, sebaiknya ditunda. Makanya tadi pentingnya wawancara di awal gitu ya, betul. Sebelum mungkin pemeriksaan lanjutan. Untuk mengetahui nih pasien ini kira-kira kandidat yang tepat nggak atau mungkin beresiko gitu ya dok ya. Sehingga diarahkan dengan treatment yang lebih tepat lagi untuk beliau ini gitu ya. Oke, coba slide berikutnya lagi deh. Komponen mesinnya, oh ini mah alat, ini ya udah dulu spesifik ke alat-alatnya nih, oke. Mungkin dipercepat aja kali ya. Iya. Nah ini untuk apa ya dok ya, fasilitasnya, alat-alatnya seperti ini ya dok ini, ya. Oke, kurang lebih seperti ini, coba slide berikutnya lagi. Lanjut aja. Nah ini mungkin apa sih dok, karena ada monitornya juga. Ini untuk mencari batunya, dengan USG sama dengan ronsen. Jadi kita bisa tahu lokasinya di mana, sehingga kita menembaknya tepat di batu. Tepat sasaran gitu ya, langsung apa ya dok ya, menghancurkan ya intinya dok ya. Dan itu akan hancur perlahan-lahan atau butuh tindakan SWL lanjutan, perlu mungkin satu pasien
dua kali tindakan atau satu kali itu aja satu jam udah akan luruh dengan perlahan, dok? Bagaimana sih sistemnya? Ya, itu tergantung ukuran sih, tergantung ukuran dan kekerasan batunya. Oh. Kalau misalnya batunya ukuran kecil, kemudian dia tidak terlalu keras, satu kali bisa. Kalau secara penelitian sih biasanya sekitar 45%, 50% satu kali, 25% itu dua kali, dan sekitar 15% pasien bisa sampai tiga kali. Oh, tapi biasanya setelah itu insya Allah udah nggak ada keluhan lagi ya, gitu ya. Tergantung juga nanti lifestyle lanjutannya juga seperti apa ya, dok ya. Oke, dokter, kita jeda dulu sebentar, nanti dilanjutkan kembali ya, dok ya, di segmen berikutnya ya. Oke pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih dan masih bersama kami di program Dokterku. Masih bersama dengan Dr. Ari Asnafi, SPU. Beliau adalah dokter spesialis urologi dari Rumah Sakit Anisa Tangerang untuk membahas mengenai mengenal SWL, solusi masalah batu ginjal tanpa operasi. Dokter, di segmen terakhir ini gitu ya, dok ya. Oh, sebelumnya ya, jangan lupa juga di follow di @rsanisaofficial ya. Coba langsung aja ditampilkan, silakan di follow Instagramnya ya untuk update informasi kesehatan ataupun jadwal praktek dokter lainnya. Oke, dokter, dilanjutkan ya, dok ya, sebelum closing statement. Jadi ini bicara seputar after treatment gitu ya. Katakanlah nih pasiennya di RS Anisa Tangerang nih sudah selesai nih di SWL gitu ya, dok ya. Dan alhamdulillah berharap gitu ya, ini recovery-nya seperti apa. Tentunya kan komunikasi, diskusi dengan dokternya harus berjalan dengan baik ya. Kira-kira tipsnya nih, edukasi ke pasien pasca SWL gitu ya, supaya amit-amit gitu ya, jangan sampai kambuh lagi. Ada batu ginjal lagi, timbul lagi. Jadi kan ada kemungkinan dong gitu kan. Makanya mungkin gaya hidup yang dianjurkan seperti apa, dan juga mungkin kontrol rutinnya juga ke depannya bagaimana begitu, dokter. Oke, iya. Biasanya setelah tindakan itu kita akan observasi yang langsung ya. Observasi kurang lebih minimal 1 jam. Jika tidak ada keluhan bisa pulang. Kemudian yang perlu diperhatikan mungkin setelah tindakan bisa ada yang mengalami buang air kecil berdarah. Itu wajar. Itu wajar ya? Iya. Atau keluar pasir atau batu. Kalau keluar batu atau pasir itu yang kita harapkan. Berarti bagus tindakannya. Berhasil gitu ya. Gitu. Alhamdulillah. Kemudian di rumah itu kita perlu untuk banyak minum. Asupan cairan kurang lebih 2 liter sampai 2,5 liter per hari. Supaya pecahan-pecahan batu yang tadi sudah pecah itu bisa keluar. Ini airnya air putih gitu ya, dok? Air putih ya? Aja. Bukan cukup. Air-air yang lain. Malah hindari air soda gitu kalau untuk batu. Benar-benar. Ya. Terus selama berapa lama tuh, dok, kira-kira tadi? Kurang lebih 1-2 minggu. Oke. Jadi tapi kalau mau dilanjutkan lagi ya hidup sehatnya, memang air tadi yang bagus air putih ya. Kebutuhan cairan, jangan sampai dehidrasi. Betul. Gitu ya, dok ya. Dan mungkin aktivitas fisiknya apakah perlu dibatasi terlebih dulu atau bagaimana, dok? Sebetulnya kalau untuk aktivitas fisik yang ringan biasa itu setelah tindakan pun kita sudah bisa. Oh, alhamdulillah ya. Ya. Jadi untuk satu hari pun bahkan kita udah full normal ya. Tapi untuk aktivitas berat, olahraga berat sebaiknya 1 minggu lah minimal. Oke. Nah, bagaimana juga dengan pasien-pasien yang mungkin berat badannya nih agak tadi berlebih, sehingga mungkin sasarannya juga nanti targetnya ke depannya juga akan lebih fokus lagi ya, dok ya? Iya, kalau untuk berat badan berlebih memang kita perlu, pertama untuk SWL-nya juga kita untuk mencapai batunya kadang-kadang agak sulit karena terhalang lemak gitu misalnya ya. Tapi masih bisa di SWL. Kemudian setelah itu juga disarankan untuk menurunkan berat badan, sebaiknya menurunkan berat badan. Karena beresiko juga untuk diabetes, diabetes juga beresiko untuk batu ginjal. Iya, nah tapi sebenarnya bukan hanya penderita aja, dok ya. Mungkin ya yang belum mengalami dan intinya punya faktor resiko juga, entah itu mungkin keturunan atau mungkin tadi gaya hidup yang sudah dokter jelaskan juga di segmen awal gitu ya. Jadi untuk mencegahnya apakah tadi perlunya screening rutin barangkali atau pemeriksaan apa sih untuk mengetahui ginjal kita nih masih dalam kondisi yang seperti apa, mungkin ada batu atau enggak begitu, dokter? Oke. Biasanya sih dari gejala aja sih, kalau ada kita sering sakit-sakit pinggang, pegal, sebaiknya diperiksakan saja ke dokter terdekat. Kalau perlu nanti kita lakukan USG. Kemudian dari warna urin ya yang bisa kita lihat. Oh iya, betul sekali ya, dok. Kalau ya, warna urin kita pekat, coklat pekat atau berbau, atau bahkan sampai berdarah, itu ya sebaiknya segera memang langsung diperiksakan saja.
gitu. Iya, jadi intinya kita harus aware dengan tanda-tanda yang kita apa ya rasakan setiap hari, sendiri, alami setiap hari. Kemudian juga jangan lupa gaya hidup sehatnya juga tadi untuk menunjang kesehatan fungsi ginjal kita secara menyeluruh gitu ya dok ya. Oke dokter, karena waktunya juga terbatas nih begitu ya dok ya. Jadi closing statement yang bisa dokter sampaikan untuk kita semua mengenai tema hari ini, mengenal SWL, solusi masalah batu ginjal tanpa operasi. Silakan dokter. Ya, jadi SWL ini merupakan terapi yang nyaman dan relatif aman untuk batu ginjal ataupun batu saluran kemih, sehingga kita tidak ada, tidak perlu melakukan operasi. Gitu. Dan untuk kesehatan ginjal sebaiknya kita jaga dengan minum air putih yang cukup, hindari alkohol, rokok, kemudian olahraga yang rutin dan teratur. Baik, Dokter Ari, terima kasih telah berbagi ilmunya di sini. Insya Allah membawa banyak manfaat ya dok ya. Amin. Untuk orang banyak, sukses, sehat, dan berkah selalu untuk Dokter Ari ya. Amin. Dan pemirsa, terima kasih juga Anda telah mengikuti program ini. Saya Rini Ayu Ningtyas, beserta Subkrim Tugas, mohon undur diri dari hadapan Anda. Sekian dan sampai jumpa. Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy atau lebih disingkat ISWL merupakan alat yang dapat memancarkan gelombang kejut yang diperuntukkan untuk menghancurkan batu ginjal menjadi pecahan kecil sehingga dapat dikeluarkan bersama urin. ISWL ini memiliki keunggulan di mana tanpa operasi pemulihan akan lebih cepat, minim rasa nyeri, dan lebih aman juga nyaman. Untuk melakukan reservasi, Anda dapat menghubungi